Fala tazunanna ulah nyangka temenan anjen anna hadhi dharurata yakanis sayan te ikhtasat tang tu bi Adam alaihi salam ka Nabi Adam sampai ulah nyangka bahwa syahwat itu dosa itu Nabi Adam ta ya Nabi nisresen te gitu ulah aya syahwat itu Nabi Adam ta Nabi nisresen te henteu itu gitu fala tahsabanna hindan lahal qadaru wahdaha sajiyatu nafsi kulli ghaniyatin hindun ulah nyangka neng hindun nucidatet neng hindun tak gitu watak sakabeh nafsu anu ghaniya itu hindun kene gitu. Jadi hindun itu bukan nama tapi sifat setiap ayah sifat seperti itu ya hindun setiap ayah setiap seperti ya Adam gitu ya, semua nabi itu ya faktanya gitu ya tetap ayah arad basariyah na ayah arad basariyah itu non dia ternak nafsu sang sahwat arad basariyah tapi hikmahnya luar biasa. Bayangkan lamun nabi itu pernah dosa sama sekali. Orang nyanar kasaha gitu. Tapi ketika nabi ayat dosa, ketika nabi ayat arad basariyah, orang tidak merasa terlalu bersalah ngopi, tidak merasa bersalah. Orang kapal bajikan tidak terlalu merasa bersalah. Gitu. Bayangkan lamun nabi itu bisa. Orang aduh asal. Gitu. Tapi kalau nabi nak biasa kabojo, ah, orang ketika bojo teh mantep-mantep bae gitu. Itu. Yang kena lamun nabi itu pernah ngomong cek nabi teh. Itu ya bahwa pamajikan manjeun teh adalah itu nya pakaian anjeun. Maka sok anjeun pake kumawe carana. Mun nabi teh pernah ngomong gitu, waduh urang. Asa jadi doma orang lebih ti doma. Doma belham beres. Orang mau aduh ya. Nah, itu hikmahnya besar. Nabi ayat arad basariyah itu hikmahnya besar pisan. Tapi ketika Nabi ayat arad basariyah maka dari sana manusia itu tidak bisa lepas ya, tina kurang, tina naksun. Nah, jadi ketika tidak bisa lepas dari naksun maka jawabannya harus taubat. Jadi semua harus taub. Nah, ini di hadis gitu. Innahu layaghanu cik Nabi. Layaghanu ala qalbi. Astaghfirullah bil yaum itu 70 marrah. Layaghanu aya nu ngahalangan hate kaula. Nu ngahalangan anu di hate. Maka saya istighfar ke Allah 70 kali. Ngahalangan teh naon? Cahaya jadi ilmu saking terang di terhalang sehingga orang berang tidak bisa ningali mata Nabi cahaya tapi walaupun cahaya tetap nisbat kanu leuwih pas mah teteh hijab cara contoh cahaya matahari eta hijab orang tidak bisa ningali bintang ketika datang matahari tidak bisa ningali bintang jadi hijab gene gitu dinisbatkan karena hayang nili bintang mah gitu. Cahaya walaupun cahaya hijab. Saya Nabi ge kitu sanes dibayangkeun hijab bisi ka urang sanes. Nabi beda gitu. Urang mah hijabna hijab asli gitu nya. Nabi mah hijabna hijab majazi gitu. Tina paling tinggi sabab adi tertinggi na mah ya. Di antosna Kanjeng Nabi dipenakeun langsung sareng Allah Subhanahu wa taala. Nata hijab terbuka hijab paling tinggi ya kasat tertinggi itu ngelangkungan karomah atau mujizat nabi manapun bal huwa balita eta godar sajiyah ya, watak manusiawi nafsu ya, nafsu sahwat hukmun azaliyun maktubun ala jinsil insi la yumkinu fardhu khilafih
ditetapkan dina jinis kemanusiaan nutu bisa lepas tina eta itu kemanusiaan itu malam tata badal as sunnah al ilahiyah selama sunnah ilahi itu tidak diganti lam allati lamat maafi tabdiliyah yang tidak bisa diharapkan untuk digantinya walang tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi secara sunnah Allah memang manusia gitu lah. Jadi memeh ayah akal teh ayah naon heula? Ayah sahwat heula. Jadi memeh manusia diberi akal teh sahwat heula. Ini mah sahwat hayang nyusu ka indung. Sahwat hayang nyusu. Ya hayang hayang jadi memeh orang hayang salat, hayang mujalah teh hayang nyusu heula bae teh. Ka indung. Gitu. Memeh orang hayang jadi nurut ngelaksanakan sholat teh hayang permen heula urang hayang jadi Spiderman heula bahkan aya nu tikna kolot hayang jadi Iron Man itu nya geun ka kolot naon odading mang oleh nya odading mang oleh tikna kolot tah eta gara-gara masa muda anak kurang ieu teh kurang TPRI baheula kurang RCTI kurang nonton masa budana itu kan kelot ke bawah-bawahnya yang jadi Iron Man jadi nafsu lah memeh akal itu nafsu nah karek ges nafsu na ya, bijil pelan-pelan akal bijil gitu mau sampurna akal kecuali sabada sampurna nafsunya tak usia 40 tahun jadi mau sampurna jelema akal na kecuali ges sampurna nafsu na. Jadi nafsu itu termasuk satu gambaran. Kan lamun nafsuna tidak dilawan, tidak dikendalikan ku akal, maka nafsuna bakal ngalindih karena akal-akalna kurang fungsi gitu. Maka ujung-ujungna engke bakal siga jadi hewan ya. Bal huwa adzal ya. Bahkan lebih jelek di hewan. Faizan kullu man balagha kafiran jahilan fa alaihi taubatu min jahli faizan kullu man balagha maka kesimpulannya kullu man balagha setiap jelema anu geus balig ya. Kafiran halna jadi kafir jahilan halna teu nyaho kana bebeneran fa alaihi wajibna at taubatu tobat min jahli wa kuprihi tina kabodohana jeung tina kakupuranana jelema nu bodo geus balik bodo balik Kristen geus balik Kristen keneh geus balik bodo keneh nah, wajib balik tina kakristenanana balik tina kabodohanana fa idza balago musliman ah kumaha lamun ieu mah balik teh muslim urang sih urang balik teh muslim geus muslim urang mah ngan muslim teh tabaan li abawahi muslim teh sakadah ngilu ka indung bapa da nah, iya ya mungkin landasan tina nu sahadaten teh ya. Tapi palsu itu sahadaten itu sahadat teh itu palsu kudu sahadat teh itu palsu itu ya lain sal maksudna kieu itu tabaan deh, tapi muslim teh ikut-ikutan ka saha ka indung bapa jadi ah urang Islam ka indung bapa we tah gofilan an haqiqati islamihi poho tina hakikat islamna islam teh naon islam teh poho islam teh wa islam teh di jerona teh apa ayat islam teh dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan iqamus shalah itauz zakat sauma ramadan hizul bait poho kadinya jadi poho tina makna islam jadi islam teh islam teh hungkul islam gitu pohotin nama anak orang teh kudu syahadat bener syahadat nah. Islam teh bahwa sholat kudu bener sholat nah. Islam teh kudu zakat bener zakat nah. Islam teh kudu puasa bener puasa Islam kudu haji bener haji nah. Itu pohok pohok bahwa anak Islam teh kudu ngelaksanakan perintah Allah perintah Rasul nah. Ya, Islam teh kudu nanyirkan syariat ya, ngelaksanakan tarikot pohok Islam teh kudu pasrah ke Allah gitu. Pohok tafa'alih taubat tafa'at pat at-taubatu min ghaflatihi maka wajib ya taubat kumaha bitafahumi makna al-islam kalawan mempelajari
artinya Islam. Jadi lamun asal orang Islam nak ikut ikutan ka inung bapak, maka ayeuna wajib Islam nak dipelajar secara benar. Terus bila taubat, ini wajib ngaji tu wajib. Nah sama fa innahu la yagni anhu islamu abaihi syai'a la yagni anhu islamu abaihi sab islam ini bapana teu berefek apapun pada manehna malam yaslam binapsi salgina manehna can islam. Jadi sakadar islam inung bapak mah can aya efek naon-naon ke jadi manehna ikut islam. Jadi urang bapakna jadi wali, bapak jadi ulama. Nah, orang biasa-biasa untuk ikut tarikoh bapak nyak layu ni anu saya ya biasa-biasa saja orang. Nah, itunya man abto'a itu pinasabi ente laman abto'a lam yusri nasabuhu man abto'a lam yusri nasabuhu. Orang yang sedang-sedang saja abto itu malas-malas itu lam yusri nasabuhu, di nasabnya tidak membuat dia cepat gitu. Jadi lamun dia malas ya malas saja, derajatnya biasa-biasa saja. Walaupun bapak inung bapak wali gitu. Itu serius gitu. Itu serius karek bisa siga inung bapak gitu. Orang ikut serius cuma engke okay, kelebihan nah un bapak orang serius nasarat sa tahun nah orang ku berkah inung bapak 7 bulan orang bisa mencapai daya inung bapak gitu. Bapak orang bisa derajat gitu setahun. Aki orang setahun. Nah orang mah ku barokah mereka. Nah, bisa gitu. Misalnya kia ya ayah sawah. Aki orang bapak orang itu ngabaladah sawah bahula. Tina pasir jadi sawah. Tina leuweung jadi sawah. Butuh seberapa tahun? Misalnya butuh 3 tahun, 4 tahun. Nah, orang mah kayak mun diantep bisa geus gamrung diantep, orang mah butuh 2 bulan, 3 bulan geus bersih gitu. Sama di bapak mah tina pasir, orang mah tina bala, bedana gitu. Bapak orang mah urang mah tina gunung, tina pasir, tina leuweung, orang mah tina bala keur mah badan unggul. Akang yeun pajodo misalnya coba rudok sadar ya. Ya aku nunep aing ke mun luikeur mun teh mah garung ya tinggal mabad. Beda mabat jeung naon. Ya, tapi ari teu dibawa doa acan mah nyeser aja leuweung deui gitu. Kata sia. Ya, jadi tetep aya bapak urang wali, aya bapak urang ake urang wali, ya, tetep urang kudu serius gitu. Gitu. Walaupun tidak sesusah bapak urang aki urang. Urang mah langkah seutik oge jadi gitu. Sebab aya barokah ti kolot ya aki. Tapi lamun urang santai-santai mah itu jadi naon. Ya. Urang santai-santai mah itu jadi naon. Fa in fahima dzalika falahi ruzu an adati wa ilfi lil istirsali wa ra'as syahwat min ghairi sarifin mir ruzu ila qalibi hududillah fil man'i wal itlaq wal infikak wal istirsa. Fa in fahima dzalika, maka kalau mana paham masalah tersebut falahi ruzu an adati wajib balik tina adatna wa ilfi tina kebiasaanna lil istirsal waro as-sahwat ngikuti sahwat istirsal santai ngikuti sahwat min ghairi sarifin birruzu tanpa mengkol kalawan balik ila qalib bihududillah kana zahir qalib de dohirnya kana zahirna itu had Allah basar Allah fil man'i dina nyega wal itlaq ngabebaskeun wal infikak ngeker wal istirsal ngelepaskan itu wahwa min asyaki abwabit tauba ya itu itunya tina itu tina berat na bab taubatnya itu wafi halakal aksarun idza ajaju anhu tadina eta masalah teh luar jelma cilaka karena tu mampu tina ada taubat tu mampu tina ngalaksanakeun kumaha sakumaha katapan ti syara. Jadi urang teh ngalaksanakeun
perkara itu mun ngalaksanakeun berdasarkan izin sara, menyegah berdasarkan izin sara. Lamun urang ayeuna santai berdasarkan izin sara, mun serius berdasar izin sara. Jadi lamun segala rupa teh kudu berdasar izin sara, lain kumaha hayang sorangan. Lamun hayang sorangan itu tidak berfungsi apa-apa. Karena ketika orang hayang sorangan itu, maka selesai ngaji, ngaji itu hebat. Tapi ketika ngaji itu di dalamnya tidak ada ada sarana, aya nilai hayang Allah, nah, maka ngaji itu berubah jadi adat, jadi kebiasaan. Adat itu tidak ada pahala gitu. Jadi orang menang setiap pahala lamun di jerona aya hayang ngadeukeutan Allah, hayang ngalaksanakeun perintah itu. Hayang ngajauhan larangan Allah. Ngajauhan larangan Allah, ya kan aya orang di luar sana lamun orang teh ngaji ya bisa saja orang teh mabok, bisa saja orang ayana ningali film-film teu bener, bisa saja orang ayana ngobrol jeung lain mahram, bisa saja orang ayana kabar bar, bisa saja orang nongkrong-nongkrong tempat paharaman, banyak kemungkinan dosa gitu. Ayana orang ngaji, nah, ngaji teh niat nah, supaya teu dosa hiji eta. Atau ngaji itu supaya orang ngilangin kebodohan. Nah, atau ngaji itu supaya orang wawuh ke Allah bisa. Nah, itu kan banyak faktor. Nah, itu karek disebut ibad. Ada ngaji, ah ngaji bosan lah jing dimah. Bosan itu tidak. Jadi nilai naon, bosan. Ada orang harus biasa ngaji. Kemudian kaya bahula itu orang ngaji itu. Hayang ngalangitin kabodohan. Hayang deket jing Allah. Hayang misal orang hayang jadi jelema anu alus cik Allah. Ya. Alus cik Allah dibenci ku setan. Alus cik Allah benci, senang ke malaikat. Dulu ayeuna henteu. Cik urang teh Gusti, abdi mah hayang siga kamari lah niat abdi ke kamari aya geus kabiasaan. Itu nang ieu ya teh. Ya meunang itu meunang. Meunang. Tapi lamun kamari teh kitu, abdi kamar ngaji teh supaya bayar hutang. Bawa duit. Nah, ayeuna mah tajadud niat. Anyar ke niat, ganti niat tak enak ganti. Robah, enak niat tak. Mesti supaya abdi emu maksiat. Namun abdi ayah nanti ngaji, abdi ayah kemungkinan maksiat. Sebab lamun abdi ayah nak cacing di imah, ternyata orang rek dikumahakan ke Allah. Ayah ngaji kan banyak kur ngaji orang. Itu nya. Nyok kanjut mah mungkin kan. Ngaji gitu. Gusti abdi ngaji supaya itu maksiat. Gusti abdi ngaji supaya lengit bodo abdi. Gusti abdi ngaji supaya abdi wauh ka Gusti. Supaya abdi ngadenge-ngadenge hikmah-hikmah nungkena bisa jadi amal abdi deket jeung Gusti. Nah itu seperti itu adalah arek ibadah disebut. Lorang teh kitu disebutna adat, kebiasa. Adat itu tidak bentuk ibadah. Adat itu tidak bentuk ibadah. Jadi urang cicing nak gerak nak itu nyarek nak itu kudu berdasarkan karena Allah. Fadalla wa kullu hada ruzuun wa taubatun. Tah ieu teh sunnah taubat ya. Padalla ala anna taubata fardhu ain fi haqqi kulli shakhsin. Kulantaran kitu ya, maka kulantaran kitu bahwa si tobat itu fardhu ain fi haqqi kulli shakhsin di setiap jelema. La yutasawwaru ayastagni anha ahadun minal bashar kama lam yastagni Adam. Teu mungkin jelema itu teu butuh tobat, teu mungkin. Selama jadi jelema teu mungkin teu butuh tobat, harus pasti butuh tobat. Kama lam yastagni Adam, seperti tetap butuhna Adam karena tobat. Nabi Adam tidak pernah terbutuhna tobat. Ya salah orang itu menunjukkan bahwa selama jadi manusia tetap tobat. Jadi kapan itu tobat berakhir? Engke orang jadi ruhani, geus maot. Itu teu butuh tobat karena walaupun tobat tidak berfungsi. Tidak ada tempat balik lagi, itu mendagi sebalik gitu. Itu geus balik ke maot mah. Nah selama orang hirup kareh mah posisi naon bae orang tetap butuh kana tobat. Sajan bae orang geus jadi wali.
saya nih orang jadi misal geus jadi kutub sekalipun tetap masih butuh tobat. Padahal kutub loh, kutub itu terbaik sedunia di zamana. Itu tetap butuh tobat. Karena kenapa? Karena kutub itu bukan batasan akhir, hanya nomor satu dari yang ada. Bukan berarti yang terbaik dari kesemuanya, dari hakikat bukan, tapi terbaik dari yang ada. Maka tetap we kutub ge masih keneh kurang dibanding anu aya dina padol Allah. Maka ketika kurang itu makna naik dari kekurangan ke yang lebih sempurna disebut tobat. Jadi tobat itu bisa diartikan naik dari yang kurang kepada yang lebih, dari yang sempurna kepada yang lebih sempurna, dari yang lebih sempurna kepada yang lebih-lebih sempurna. Ini naik dari VIP ke VIP mencek si Haji Farid namanya. Tina eksekutif karena VIP gitu. Ah itu teh disebutnya taubat gitu. Taubat gitu. Tong masalah ini adalah masalah agamanya, lain masalah pamajikan yang ipara ini. Pamajikan mau beres-beres pamajikan mau gitu. Yang ngora wae kan bahaya gitu. Aduh, yang ngora deui cek kudu taubat cenanya. Entong sama majikan mah taubat. Salah ieu masalah agama, salah hate nya, salah ibadah taubat urang. Tina teu pati bener kana ban. Salah mobil teh kudu taubat. Tina Avanza kana Innova teh kudu nya. Gitu geus eta ya. Mobil aku mah bae selera lah, yang penting bisa dipake muji Allah, pake syukur ke Allah. Ya urang teu bisa muji, teu bisa senang kecuali ku Innova ya Innova. Itu bisa senang orang kecuali ku Alphard ya Alphard lah. Tama kapasitas masing-masing berbeda gitu. Tongke Alphard kan abdi mah Vespa bututke du geus seneng hate ya, geus Vespa butut lah. Nah gitu mah itu aneh-aneh. Nu penting kan jadi fasilitas orang senang ka Gusti Allah buang. Nu penting itu mana dunia itu cuma seperti itu. Jadi fasilitas, jadi ubur, jadi jembatan menuju akhirat. Itu mana dunia. Sudah itu sajalah. Mana Kang tuh hati-hati senang hati-hati. Saya pakai politik, Gusti senang, tapi Gusti lamun abdi Alphard lebih senang Gusti. Oh senang pakai Avanza, senang Gusti, tapi lamun abdi Alan Quiser ya lebih senang Gusti. Pakai politik. Dunia itu tidak ada kekuatan kok. Akan ulangi, dunia itu tidak ada kekuatan kecuali jadi jembatan ke akhir. Masih hebat Vespa tapi tak jadi senang ke Allah daripada orang ayeuna boga bintang 5 hotel ngurang gitu. Tapi itu jadi sabab senang ke Allah. Masih orang masih gitu kitunya mulia hebat keneh boga pamajikan bu citruk ya. Bu sekel ya. Digulutukeun ngagorolong. Ya, tapi jadi sabab urang seneng ka Allah, syukur ka Allah dibanding urang boga awewe boga pamajikan amun ibarat tama lamun leungit ge teu saledat kitu nya. Mun leungit nyocol kana pipi teu saledat saking ku lembut-lembutna gitu. Tapi teu jadi sabab seneng ka Allah. Jadi rahasia dunia itu tak jadi sabab dekat ke ketika apa pun jadi sabab dekat ka Allah itu benar. Dunia sudah berhasil. Tapi ketika tidak disalah dengan ke Allah, apapun tidak ada apa-apanya. Apapun tidak ada apa-apanya. Ya seperti itu. Jadi bab tobat itu nama agama lain, nama mobil lain ya. Lain. Mobil yang lebih halus. Terus, tidak usah. Kapasitasnya. Orang kalau orang tarikhona syukur, mungkin iya, supaya syukur. Iya, mungkin boleh saja. Saya beli ini supaya syukur. Tapi kalau tarikhonya tawakal, ya enggak usah. Tawakal saja, pasrah sama Allah. Pasrah. Beda loh, tarikhoh syukur sama tawakal beda. Tarikhoh syukur itu umumnya bagi pemula, nu diajar berjalan harus banyak syukur. Masabna, sabla munte syukur diancam ku Allah saya duit gitu. Saya duit pemula. Ketika saya duit, masa ajaran akang teh berarti bohong gitu. Nah, gitu diancam orang karena kurang syukur. Tapi lamun geus kuat mah geus jadi ya geus terlatih lah artinya geus mentalna geus aya mental wali saeutik lah gitu. Nah, itu mah harus naik kepada tawakal.
Jadi mantep kan gue sepasrah. Oh, nah, udahlah Allah itu pasti benar. Gitu. Allah itu pasti bagus. Allah itu pasti muasalah gitu. Sealus-alus nak tadbir orang, mual mungkin masih kena puas tadbir orang dari tadbir Allah. Dikubahkan ku Allah, karena tadbir Allah pasti bagus lah. Gitu. Kan anu terang rahasia Allah. Nah, gitunya. Nu Quran lain perbandingan orang yang tatanga. Tapi perbandingan anak dina ilmu Gusti kan Allah nu ya'lamu khainatal a'yun wa tuhfi sudur. Allah itu tahu semua. Jadi rahasianya tahu semua. Jadi ahli ini pasrah saja. Nah itu bagi orang yang sudah kuat gitu. Ya, bagi orang yang sudah kuat. Nah. Jadi sebagaimana Nabi Adam itu tidak butuh ya hilang kebutuhannya terhadap tobat, maka kita juga selama sebagai manusia tidak mungkin hilang kebutuhan terhadap tobat. Kenapa? Makhol kotul walad latatasiu. Ya, lima lam yatasi lalu kholqatul walid aslan. Kenapa? Karena fisiknya anak itu gitu tidak mungkin menanggung terhadap apa yang tidak bisa ditanggung oleh bapak. Gitu. Kalau bapak tidak bisa secara fisik, anak juga tidak bisa. Gitu. Lamun ayeuna buah, nanti mun ayeuna manuk atau berit atau tong beritnya, misal atau mun ayeuna domba tidak bisa hidup di jero cai, maka anak domba pun mungkin tidak bisa hidup di jero cai. Lamun gurame tidak bisa hidup di darat, maka anak gurame ge tidak bisa hidup di darat. Maka ketika bapak na tidak mungkin lepas tina tobat, maka anaknya pun sama tidak mungkin lepas tina tobat. Jadi ketika bapaknya benar-benar berkebutuhan khusus terhadap tobat, maka anaknya pun berkebutuhan khusus terhadap tobat. Nah, Nabi Adam itu berkebutuhan khusus terhadap tobat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nah, itu yang dibaca-baca oleh bapak kita dulu. Maka orang ge saraina tidak terlepas dari kebutuhan itu, tetapi orang ge robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu. Itunya. Jadi bapak orang bala kitu kebutuhanna teh kana robbana dzalamna. Orangnya sarua enak butuhnya karena robbana dzalamna. Makanya bapak orang butuh orang, bapak orang itu butuh vitamin C, vitamin D, komplit. Masa orang bebas? Ente, ya sama. Selama orang jadi manusia, kecuali orang geus kaluar tina hukum manusia, karena hukum ruhani. Tegasnya geus maot, eta mah teu masalah. Geus maot kok gitu. Tak kudu ngomongkeun tobat geus maot mah nya. Ya sudah, maot lah. Kang, itu kan saya nurik rencana maot tereh-tereh saha. Aya. Nah, itu kan itu non ayeuna kan usum travel. Wah, ke Amerika ya, ke Australia, ke Singapura travel, Cina. Wah, si travel. Itu moal sabaraha itu dibanding travel ke alam akhirat. Ya, tiketna babari nya tinggal daftar ke Israel. Babari. Itu di naon pokoknya dunia aya ya naon karena erat itu loba iya loba uji adrenalin ya datang kan akhirnya kan dicari-cari orang aya terjun payung ya aya halilintar set uji nyali masuk ke gua hantu uji nyali asli itu enggak sempat kuburnya ke kubur tentang Izrail syukur itu uji nyali itu orang ayo nak yang dirungkup orang ngegoler tengah non tengah imah digolerkan di terungkupanku dihanap samak panan dengan baheula samak panan luhur di rungkupanku sarung dia di non di boyhan di bulan kunaon ku kapas diperlukan kunaon ku kamper di bawah minyak nyong-nyong serot gitu nya
yang lu bau nonton ujung nyali tuh ujung nyali baru orang ningali ya tuh ningali dalam kondisi itu orang tuh ningali orang tuh sadar ningali yang tuh bisa kumah kumah aduh orang orang ningali aduh gitu. Ningali ya. Memajikan orang cerik matana sebelah sebelah di bunga aduh ya Allah akbarnya maca Yasin nasibna alus masa ya ini masa Yasin anu masa kurang alus ya ngarobrolkeun hutangna ngarobrolkeun kejadian cilakana kejadian mautna gitu ngarobrol teh sibuk we lain 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 maca Yasin ya, dongan lain tapi jibakeun oh tadi itu damang anu teh udah nyeritakeun gering nanaonan teh wah ganjaran awahnya ya, nasib alus ayo sibuk ngaduakeun gitu sibuk nyeritakeun kalusan nasibna alus. Nah, bisa juga goreng ya. Kalau kak loba kembang, gue turut berduit ke cita. Gitu. Pinuh ku kembang gitu, turut berduit. Gitu. Padahal kembang awah awah nilaian awah. Dikirim kembang itu nilaian naon, kirim kembang ini nilaian naon, kirim kembang. Sekadar namahan sahwat, dikirim dikirim kembang itu sekadar namahan, namahan sahwat toh, namahan namahan jauh ti along. Jadi gagah kok. Oh, saya terhormat gitu. Dikirim kembang segala gitu. Itu kita jadi nanaon gitu. Itu berarti kurang halus lah pada badannya nasib nah gitu. Nah itu geus kitu diangkat ya, launan asupna pasaran seret ya, pasaran angkat ya. Menuju musala nya yang nu nasibna halus mesinna da gede jemaahna nu nyelatkeun loba nu nasibna kurang halus ya tajug anu ukuran 5x5 5x3 teuing nukoh kona tir tir cerita gitunya nyerat kena ya limaan tujuhan Allah itu juga lumayan tujuhan oke nya dah benar terapisan nyeratkan batur dah benar terapisan nyeratkan batur nyeratkan maya bilang yang disolatin baturnya uyuhan itu juga lumayan lah gitu lagi disolatkan bawa kuburan nya nu cerik-cerik ngobrol-ngobrol ya. Nasibna alus nya bari la ilaha illallah la ilaha illallah la nasibna alus itu nu kurang alus nya mara rokok ngantri genteng gitu bari ngobrol kadang-kadang awe nu make sakieu gitu tanya ngilu ka kuburan atuh gitu tah nasibna kurang alus seperti itu asup ka kuburan diasupkeun laluran set ka anak set diasupkeun digigirkeun set. Pernah kan orang nyobaan ya nangkarak digigirkeun digigirkeun kitu di halangan ku naon tah ku bawa unu bulet-bulet dah babantalan ya bantalan tak 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 sebeje tah aya sebeje anu opat cening anu 5 nih gambantalan setiap ugal bantalan nah, digigirkeun kitu set Allah akbarnya langsung rapi jeji padung tra tra kutrek 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 dengan kaberes sahur war gitu orang ges itu orang sadar ningali kan orang ningali orang teh aduh gitu. Nasibna sial ges beres dibalikkan deui tah dibalikkan deui ruhna kan awakna kebeg dang aya di jero Allah naudzubillah semua serangan. Ya Allah, ya dinya. Langsung lentab-lentab blok disambut anu ku kalajengking kurang alus mah ku orai samut aku naon-naon sunu. Wah, nu kurang alus, nasibna alus datang inung bapakna, datang para guru-guruna, bahkan datang para wali-wali nu di hadrohan Imam Ghazali, Abu Yazid Bustami, Syekh Abdul Qadir. Samsirin mahdhal udah datang. Alus nah, mudah-mudahan ya amin ya. Ah, ada datang bahkan datang Rasulullah. Oh, mana teh maot ya. Maot ya mana teh nuntut nasib halus. Nu kurang halus ya nasibna. Rewas itu kumaha? Kumaha? Teu bisa kumaha, geus kumaha, geus bisa kumaha, geus kieu, geus. Rabbi la akhartani. Asaddaqu akum minas salihin. Gusti atuh tong ayeuna Gusti. Sakedeung deui Gusti sakedeung deui atuh abdi teh 10 menit deui rek salat heula 2 rakaat mah gitu.
yang salatnya dua rakaat. Atuh Gusti teh bisa salat ngabdi teh bisa-bisa nyebut ya wakil hiji atuh Gusti lah ya wakil hiji gitu ya wakil hukum atau la ilaha illallah hiji gitu. Itu. Gusti bisa ana geus lain. Nyebut ya wakil itu nyamana tob. Nyebut ya wakil hiji nyamana tob. Tobat. Salat dua rakaatnya nyamana tob. Tobat. Balik tina teu sampurna kana sampurna. Allah gitu ya. Nah, itu tadi geus teu bisa deui, geus teu bisa ojah urang. Geus terakhir eta mah geus. Geus teu bisa ojah geus. Jadi jelema itu sudah endingnya di dirinya. Endingnya di dirinya. Bagja ya bagja, cilaka ya. Cilaka. Nah. Allah walaisa lil insani illa walaisa lil insani illa ma sa'a. Kayak lamun urang nasib alusnya budak budak urang ngelanjutkan ya wakil, budak-budak kurang ngelanjutkan dikir, budak-budak kurang ngelanjutkan sahur, ngelanjutkan salat, ngelanjutkan la ilaha illallah, budak-budak kurang, santai-santai urang, lamun nasibna alus, lamun nasibna goreng, ya budak-budak kurang ngelanjutkan lacur, ngelanjutkan judi, ngelanjutkan zina, ngelanjutkan nyanyi-nyanyian, ngelanjutkan itu ngawadirkan harta hura-hura, ngelanjutkan papaseaan. Namun nasibna goreng naudzubillah summa naudzubillah gitu. Ayo serius ke Allah nya, mudah-mudahan dibagjakeun dunia akhirat. Serius ke Allah, serius. Wa amma bayanu wujubiha 'ala dawam fa fi kulli halin fa huwa anna kulla basharin fala yakhlu an ma'siyatin bi jawarihi. Anapun penjelasan wajibna selalu tobat teh selalu setiap saat tuh dikulah teh setiap saat annakulla basyarin falayakhlu an maksiatim bijawari setiap jelema teh teu pernah bebas ya tina maksiat ku anggota badana idlam yakhlu anhu al anbiya sabab nabi ge ya nabi ge ya itu tidak terbebas tina maksiat. Kama warada fil Quran, secara ayat di Al-Qur'an wal ahwan hadis, min khotayal anbiya wa taubatihim tina kasahan nabi jeung tobatna nabi, wa bukaihim jeung keterangan cirikna para nabi ala khotayahum tina dosa-dosa nabi. Nabi wae cirik, Nabi Daud cirik. Ya. Nabi Adam cerik, Nabi Yunus bin Mata cerik. Cari kabeh cerik, tina naon? Tina dosa Nabi Musa dosa cerik, kabeh cerik, cari. Masa Nabi cerik urang? Seuri tok. Urang kudu cerik kan. Kapan waktu cerik? Jam 3, jam 2. Penting cerik. Jam 2. Ya Allah, Rabbi inni zalamtu nafsi, faghfirli. Inna la yaghfirun. Inni wa yali dhaifah fasikah munafiqah. Rabbana zalamna anfusana wa lam tagfir lana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka rahdika wa adik. Mastata'tu abulak bi ni'matika alayya. Abu bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ngomong ka Allah, ngomong Gusti. Gusti teu ngampuni dosa abdi sareng ngampuni dosa abdi. Gusti dicilaka abdi Gusti teu ngampuni dosa abdi. Nah gitu ngomong. Ceurik urang ya. Jam 3 lain lamun dibere mik rek ceurik urang. Keur khutbah karek ceurik ya. Titah keur jomet na dua karek ceurik. Ah eta mah tuh. Eta mah naon? Politik eta mah ame gede amplopnya. Ame diundang deui jangan eta mah ceurik cenah. Aduh ada. Waktu sahur ceurik waktu sahur. Akang tuh enggak kolot akang tukang ceurik, mertua ge kurang ceurik. Ya, apa itu dicibungur lamun di ya ti gugah bobor dikeun ka dikeun ka subuh tu cerik cerik apa si bungur tuh bapak na umi cerik ramah akang gitu cerik kapan cerik na penting cuk cerik gitu wabil asharihum yastaghfirun jadi waktu tempat terbaik itu adalah waktu sahur cerik naon nabi tuh cerik tapi ceriknya waktu sahur. Usaha cerik. Jadi tong dilatih ya cukup ya sejam setengah jam gitu. 2 jam tenan naon ya. Cerik tong dilatih, bila belum nang cerik mah bahaya gitu. Bahaya gitu.
Oke, saya duit. Ya, kudu aya jerikan, kudu aya jerikan. Tetap ya, lo baru ya wakil, ya wakilnya. Ngan kada kali-kali ada ejer. Jadi, kapan waktu nak? Waktu sahur. Waktu sahur tuh. Waktu tobat tuh sahur. Iraha baiknya. Ari tobat kudu jerik, ente. Ya, kudu jerik.